Pernah nggak lagi akses aplikasi di HP kamu, tiba-tiba malah mati total nggak bisa dinyalain sama sekali? Waktunya cermat! Cara internetan yang aman dan sehat. Link dan konten yang suka muncul saat kamu internetan itu memang bikin penasaran. Tapi tahukah kamu bahwa dengan mengklik link dan konten yang sumber informasinya nggak jelas, hacker jadi gampang merusak sistem di gadget kamu. Hacker mampu membuat sebuah program yang tak hanya mencuri data, tapi bisa merusak seluruh sistem baik aplikasi ataupun perangkat yang kamu gunakan untuk internetan. Karena ketika kamu mengakses link dan konten sembarangan, semakin gampang buat hacker meretas untuk memasukkan virus. Tapi tenang, hal ini bisa nggak kejadian kalau kamu ikuti kebiasaan. Waktunya cermat! Cara internetan yang aman dan sehat. 1. Hindari penggunaan komputer publik. 2. Waspadai pop-up permintaan token. 3. Jangan mengirimkan informasi sensitif melalui email. 4. Jangan memasukkan ID dan password di pop-up. 5. Pakai antivirus terkini. Yuk, tetap nikmati manfaat internet dimanapun, kapanpun, tanpa rasa khawatir virus masuk dengan bebas. Video ini dipersembahkan oleh UK Indonesia Tech Hub.